Hello, guy, what up? Halo, halo, pribadi. Thank you for the gift. Oh, yo, masuk-masuk, telur bagi gift. Oh, thank you. Oh, boleh duduk ah, duduk lu ah. Aha, duduk lu ah. Halo semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam kepada yang memberikan salam. Terima kasih kepada yang memberikan gift. Halo, halo semua, halo semua. Hihi. Apa kabar semua? Sudah makan ke belum? 9.40 lah, takkan tak makan lagi, betul tak? Betul tak? Nah. Tak apa, tak makan lagi, pergi makan. Sebelum rancangan kita start. Good morning, good morning. Dah makan. Good, 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 good. Makan apa? Makan apa tu? Tukar lagu sikit. Ah. Malas makan. Oi, kenapa? Makan pun malas ke? Makan tu. Bukan kena buat apa pun, makan je. Bini wakil salam dengan mama tu. Aku salam. Kirim salam balik kat dia orang. Cakap dia say hi. PC siapa tu? PC bos lah. Kat kedai ni. Dah makan still lapar lah mak. Cenana tu lu makan apa je ni? CEO gelabah. Makan bihun goreng. Kenyang ke? Kelam bakar dengan nasi. Wih. Macam sedap eh kelam bakar. Wah lama tak makan kelam bakar. Nasi goreng tak kenyang eh. Nah, pelik tu je ni. Makan sikit sangat oh. Makanlah banyak sikit. Halo Syawal Fitri, what up? Ah. Halo Kizo back. Halo semua. Wah, pun lapar balik. Makan nasi dengan telur bakar. Telur bakar. Lain macam. Tengah makan popcorn lah. Okey, okey, makan popcorn. Nak makan tepi boleh tak? Tak boleh. Tu buaya, CEO buaya tu je boleh. Ni macam mana nak bangun ni? Hui. Jom lah, kita balik. Dah habis lah kerja. Hari ni bos bear tak datang eh. Bos bear sejak 2 menjak ni ni tak datang. Ugly Queen tengah goreng kentang. French fries ke? Goreng French fries lah. Mana bos bear? Busy betul dia eh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Daniel. Wih lajunya, wih lajunya. Eh apa hal laju sangat, apa hal laju sangat. Hui. Lajunya. Jom lah kita pergi rumah Zala. Polis ah. Oh, oh, wah, hijab. Wah, David dah mundi. Ah, belum. Tak mundi lagi pun. Tu yang awak pelik eh. Kenapa laju sangat? David gaji dah dapat ke? Belum lagi. Boss Bear busy tu lah. Sejak tu menjak ni dia busy lah. Boss Bear ni. Mana lorong basikal tadi? Ada lorong basikal pula ni. Ta-da-da-da-da. David, rumah lala dekat. Ha? Rumah siapa tu? Terajak, terajak. Rumah lala siapa?
Ini aja. Ni Mika Ponti masih sangkut kat Kismen lagi ke? Yalah kot. Hello. Hello, boss. Eh, malas tu. Ah, betul lah jalan ni. Du, 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 du. Sama kata baik. Hello, Lin. Waalaikumsalam. Baru 10 Kak Ponti nyanyi. Kak Ponti nyanyi lagu apa? Thank you, Lin, for the paper claim. Aduh, beratnya. Lu bubur minyak bos bag. Mana ada motor? Ah, motor lah. Basikal awal ni mana kena pakai minyak. Lu tak lindu kat Ponti ke? Lindu tu lindu juga kadang-kadang kan. Ha, bila dia tak ada tu rasa sunyi pula. Tapi bila dia ada tu takut pun ada. Wah, pun tak faham dengan perasaan Wah ni. Wah, dah confused lah. Thank you, Aziz, for the mini speaker. Ui, bukit, bukit, bukit. Bukit. Ah. Ya, 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 ya. Lock top speed. Mana boleh lock ni basikal lah. Halo, Kalabau. Nak olah kampung suka poti ke? Janganlah. Janganlah. Nanti dia sampai pula. Dia wah tak faham lah. Wah, wah lindu kat dia bila dia tak ada kan. Teringat juga kadang-kadang kan. Macam mana lah kat Ponti ni kan. Tapi bila dia ada, wah kecut peluk pula. Weh, Lin, thank you for the treasure box. Mantap guys, guys. Thank you. Say thank you to Lin. Dia bagi treasure box tu. 200 lah. Cepat, cepat, cepat. Treasure box ni berapa orang boleh dapat ni? Rumah kat Ponti dekat mana? Dekat-dekat ke rumah Wah? Kat Ponti David... Eh, janganlah sebut. Malu lah Wah. Mini janganlah panggil dia. Segan lah Wah. Siapa yang dapat treasure box tu? Komen sikit. Nak tengok siapa yang bertuah. Ah. David gimana? Ini datang rumah. Rumah Zala. Kepada yang tanya, Wah, mana Lisa, mana Naki, mana siapa-siapa tu, Wah tak boleh jawab lah. Wah, Wah tak tahu dia orang kat mana. Ha, nampak. Wah tak nampak dia orang. Jadi, yang mana tanya mana orang tu, mana orang ni, Wah takkan jawab lah. Ha, ha, ha. Kan? Wah akan jawab kalau orang tu ada depan mata Wah je. Sebab Wah memang tak tahu lah dia orang kat mana. Ha, thank you, thank you. Wih, lamanya dapat. Ha, yang mana tak dapat pun tak apa. Say je thank you. Ha, nanti orang dapat lah tu. Mana baju putih? Ha. Ada sebab lah kenapa pakai baju ni. Aha. Siapa yang dah lama tengok debit mesti dia orang faham apa maksud baju. Ha. 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 Pak sini je lah bola-bola lalu. Minta tolong share sikit boleh tak guys? Minta tolong share sikit. Wah, Wah nampak. Ah, buaya dah masuk, buaya dah masuk. Tukar lawan hitam. Wah pakai ada sebab. Sebab semalam ke? Bukan. Siapa yang dah lama akan tahu kenapa. Kenapa Wah pakai baju color-color macam ni. Jenny, thank you for the mikoloknya. Adudu, halo. Welcome, Adudu. Waalaikumsalam, buaya. What up, boyer? How are you?
Alah-alah, buaya dah makan. Oh tak, nanti dia nak makan lah. Kau salah aja. Naik-naik. Hello? Halo? Hai, Devi. Halo? Lu kan mana? Kat rumah. Dalam bilik Lisa. Oh. Siapa dia? Tak tahu. Lisa keluar dah. Keluar? Tadi ada. Oh, ada kat depan rumah ni. Oh, tak apalah, tak apa. Tu buat apa? Devi. Ha? Tak apalah. Nantilah. Buat cerita kat lu. Okay, okay. Wah, lepak depan rumah lu lah. Boleh, boleh. Alright. Okay, bye. Bye-bye. Ni stuck ke lu lah, gimana? Di kelas kok. Aduh, mana peluk? Mana incik peluk? Aku salah, Mama Hafiz. Welcome semuanya. Lisa pergi kelas lah tu. Naki kerja. Dia pergi Cameron lagi ya. Tinggal Zahla je, tak ada yang masuk kan. Seorang perempuan lah. Halo lah Syidah, macam mana kelas hari ni? Belajar apa? Cerita lah Syidah belajar apa hari ni. Pelok tengah buat air koko. Apa saya minta? Thank you Melon. Kizobek, thank you for the 2 level up. Nak juga air koko. Dia guna koko Tok Abah lah. Dah makan kain cik ponti. Oh jangan, nanti dia muncul. Nanti kalau dia balik, dia tengok kain dia tak ada macam mana. Jangan sampai dia buat kulit lu jadi kain dia. Dia tu taste tinggi tu. Dia ambil kulit lu, dia buat handbag macam mana. Dia guna koko Tok Abu. Koko Tok Abu tak sedap, kena Tok Abah pun sedap. Thank you Mos for the giftnya. Nampak, kena koko Tok Abah baru sedap. Oh, clear. Dia keluarkan clear punya. Keluar cepat. Lisa. Bye. Eh, tu pergi mana? Ha? Keluar dengan clear sekejap tadi. Clear. Kereta kotor tu pergi cuci kat kedai bear. Kotor sangat ni. Kotor pergi cuci kat kedai bear. Nanti lah, David. Tunggu David ada. Tunggu lah dia. David special sikit lah. Mesti lah. Hari ni belajar pasal nak recruiting guru, nak kena siapkan dokumen apa. Recruit guru eh. Orang dari mana? Dari mana? Dari ni, kedai baju. Teman kasi Clay ni boleh seluar dia. Sopan sikit seluar lu sekarang. Sopan. Clay, jom bincang kat belakang sekejap Clay. Takdahlah orang salah faham. Bincang kat belakang sekejap. Ya, David. Okey. Oi. Hai, David. David. Bilik Lisa bersepah, David. Tapi ni jangan beritahu dia tau. Bilik dia bersepah. Lepas tu kau nampak ubat dia. Berterabur macam tu, macam macam tak makan je, masih penuh je. Tak makan ubat. Tu. Sepah. Tu. Dia dah balik lah. Teruk. Akak. Ya, Adi nak ambil barang je dalam bilik Adi. Geng putih. Geng putih. Boleh, cuba. Pergilah ambil. Sama putih eh. Okay. Geng putih. Ambil ubat. Ambil barang pun tanya aku. Jomlah nak masuk. Okay. Wah, Lola pakai baju sama color eh. Nah, geng putih. Oh, plan dengan apa ni? Leash, thank you for the TikTok gift. First time tengok Clay pakai seluar. Dia memang pakai seluar lah. Clay nak masuk.
Tadi awak dah tanya dengan Kurama. Ha. Dia kata memang betul buat dia. Duh, mana? Ah, jom, jom. Ya, yes. Usah sepa tu. Nisa? Ya? Yeah? Nisa? Ya? Yeah? Buat apa ni? Boleh masuk ke? Dengan Kak Lara? Boleh, 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 boleh. Ya? Yeah. Apa dah cakap? Nisa okey ke? Okey je, kenapa? Apa sah? Sibu tu terbang. Ah, dapat pun lollipop aku. Ah, lollipop. Simpan dalam meja ni. Lollipop. Patut banyak semut. Hi, bonjour, bienvenue yang hotel Malaysia. Thank you. Lollipop 6. David, lu nampak tak semut? Ini lah. Iyalah, yang petai. Nisa buat apa tu? Tengah cari barang lelaki ni, David. Sekejap, sebelum ni memang kenapa, macam mana lotion ni boleh terlebang ni? Macam mana ni? Ini wah confused. Wish, David. Benda ni. Macam mana benda ni? Thank you CEO of Gelabah for the GG. Sumber graviti je kat sini. Wah. Kak Ponti. Hello, Kak Ponti. Sekejap. Nisa? Ha? Nisa okey ke? Okey, kenapa ni? Ya. Yeah. Ha? Tu. Tu ubat Nisa tu. Ubat? Mata lantai tu. Ha? Mata lantai? Ubat Nisa dah laci dah. Ni. Ni ubat Nisa ni. Alah, ubat dia sana lagi dah. Mana dia? David okey ke tak ni? Lisa, dah makan ubat dah? Dah. Ya, betul lah. Ha, betul, dah makan ubat? Dah. Okey, baguslah kalau dah makan ubat. Kenapa bilik Lisa ni? Ni sengit-sengit ni Lisa. Kenapa tak angkat Lisa? Ni jatuh-jatuh eh. Kenapa tak angkat? Jatuh-jatuh? Dewi Lisa 24 jam tau. Kemas bilik ni. Dewi kenapa? Okey, okey. Dewi. Tak apa, tak apa. Jangan push-push. Tak apa, nanti nanti dia Lisa apa Zara kemas. Kemas. Tak payahlah kemas. Lisa, bilik Lisa dah cantik dah, Kak. Akak ni. Ya, betul-betul. Memang kemas dah cantik dah. Susun yang elok-elok. Bagus. Macam ni lah anak dara kan. Betul. Baju baru kan Lisa. Cantik lah. Tak ada lah. Tapi awak tak pernah pakai kat luar. Inilah baju nenek Vietnam awak bagi. Cantik. Banyak jaket dia. Awak ambil lah. Cantik. Lisa? Ye? Yeah. Apa? Buat terlipat ni? Kenapa ramai macam... bilik Lisa cantik lah. Cantik. Kan? Cantik lah aku lama. Okay. Besi. Kemas bilik dia. Awal kan? Tak apalah. Debbie tolong bawa dulu eh. Okey. Saya cari barang Lisa. Apa? Cari apa tu? Tak tahu mana. Saya cari barang Lisa. Tak salah tak jumpa. Balik ya. Okey. Lisa. Apa-apa Debbie kat bawah eh. Okey. Okey. Jom. Aduh.
Aduh, macam mana ni? Guys. Sejak bila bilik dia macam tu? Tadi masa orang nak kemas. Sebelum ni tak ada pun macam ni. Malam tadi ada dengar bunyi bising-bising macam campak-campak barang apa semua. Tapi tak adalah orang pergi jenguk pun kan. Ingatkan jatuh barang ke apa ke. So baru nampak hari ni kan? Tiba-tiba nak kemas. Nak kemas tiba-tiba nampak bilik dia macam tu. Yang ada nak ambil gambar ubat tu. Kejap lagi wah ambil balik lah. Kenapa biarkan macam tu tunggu Naki balik? Ubat tu terpenuh dia kan. Sebab dia tak bagi wah kemas tu. Yelah tak payahlah kemas. Nanti dia stress pula. Sebab dia cakap bilik dia cantik. Haa tu lah. Aduh, tak balik ni benda ni. Sebab aku tegur semalam. Tu lah awak pun nampak tadi. Semalam dia macam pelik kan? Semalam aku tegur dia. Nampak dia play dengan Madi tak? Aku nampak dia bawa TV yang mana-mana tak tahu lah. Bawa apa? Tanya. Bawa TV? Ha, bawa TV lah ni. Clear cakap ni. Semalam awak pun nampak korang bawa TV kan? Ha, ni clear cakap dia curi. Clear cakap. Curi? Tak, tu lah clear. Oh, curi anak cakap. Saya bergurau je tu semalam. Yeah, bergurau? Ya lah clear. Pergi kedai tu beli TV. Sorry. Astaghfirullahaladzim. La ilah ilah Allah. Beli TV. Kenapa clear? Pokok. Betul ke ni? Aku tak percaya clear. Beli. TV tu belilah. Dia mahala ke rumah Muaz Imeh tu. Ya. Buat apa beli TV? Takkan ke tempat tu beli TV? Sudah syak aku tanya semalam. Tumpan lalu. Silakan. Oh, sopan santun ni dia. Lisa pergi makan dulu. Lepas tu makan ubat. Ya. Dia cakap. Dah. Tak, tadi Lisa dah makan ubat. Apa? Dia cakap dah makan lah. Tadi itulah. Wah tunjuk ubat atas lantai tu dia cakap tak ada pun dia cakap ubat dalam laci dia. Padahal terlang-terlang kau ubat tu atas lantai. Iyalah. Lepas tu dia kata bilik dia kemas. Kita nampak bersepah kan? Dia ni memang Betul suka ke dia okey ni? Dia ni memang tak suka makan ubat. Dia susah makan ubat. Betul ke dia makan? Masa aku jaga dia memang aku nampak dia makan. Dia tak ada ni lah. Nisa ambil balang ke? Tak. Nisa dia ada penyakit. Selalunya, kalau bipolar dia makan ubat, disorder. Dia akan makan ubat dalam bilik dia. Dia siap-siap ambil air. Waktu malam tu tak adalah. Jaga-jaga white spring kat lorong Makan ubat ni tak adalah macam nak. Thank you for the gift, Alif, 175 cm. Kan dia dewasa. Apa doktor pakar cakap, kau kena bagi dia. Paksa dia macam tu? Kena bagi. Kau kena letak ubat tu kat tangan dia dengan air. Tu dia tak makan. Lah, ya ke? Tak ada pun bagi tahu aku sebelum ni. Aku ingat dia boleh makan sendiri. Yelah, semalam masa aku kat Penang tu memang ada tegur dia makan sendiri. Nampak ni, aku ingat okey lah. Sebelum mula tu memang dia tak makan. Thank you Lizzo for the 14 nasi rumah. Makan tangan lah, dia makan. Lepas petang tu dia makan ubat tu tanpa aku tegur. Okay, aku ingat okey dah lah, makan lah ubat tu. Lisa dia ada sakit guys. Kita orang baru tahu. Biarkan je. Dia emosi dia tak tenteram. Okey lah, nanti aku jagalah ubat dia tu. Duduk telah lah bagi dia makan ubat. Rasa dia tak makan lagi tu. Lu pergi ambil pagi. Suruh dia makan depan kita. Okay. Sekejap. Thank you Lin for the live on air. Thank you Kizobek for the gift. Okay, dia macam ni guys. Lisa, dia ada penyakit bipolar disorder. Di mana dia macam sakit mental lah. Tapi dia bukan gila tau. Lorang jangan salah faham eh. Dia ada sakit. Lepas tu sekarang ni tengok emosi dia macam tak stabil tau. Lee?
Tadi dua tiga hari kau tengok emosi dia tak stabil. Lepas tu tengok macam dia tak makan ubat je. Lepas tu tengok bilik dia jadi macam tu. Akak ada masak berudu. Berudu? Berudu goreng. Cepat. Okey. Makan-makan. Akak? Ya. Lisa nampak gelap sangat kat rumah ni. Buka lah lampu. Tak, Lisa buka spek. Buka spek. Cuba buka spek. Astaghfirullahaladzim, ya Allah. Okay, adik duduk dulu duduk dulu akak hidangkan sekejap. Allah, habis hidang. Habis. Jangan banyak-banyak, sikit je. Lisa. Iya. Yeah. Comel lah Lisa. Adik cakap comel pula. Ha, dekat mata dia, dia nampak macam bilik dia cantik je. Lisa. Padahal bilik dia tengah sepah. Dia ambil tambah Lisa makan Boleh. Makan sekali. Okay. Dia ambil makan sekali. Nyah. David nak makan juga ke? Boleh tak? Boleh lah, saya hidang kat atas meja ni. Lisa banyak fikir. Itulah. Wah, rasa dia tak makan ubat dia ni. Wah, rasa dia tak makan ubat dia ni. Dah tak ada makanan? Tak dah. Sedap? Sedap. Masuk. Tu ajak Kak Zah lah ambil. Okay. Comel lah Lisa makan. Lisa semalam tidur okey? Tidur okey semalam? Sabar, okay. Okay. Cuma tu je lah. Banyak nyamuk. Makan ni. Pukul lah nyamuk tu. Okay, thank you. Sampai Lala. Dapat. Alright, yang letak tu meja Okay, thank you. Semalam, macam tu lah. Ada orang macam nak kacau lah tau. Siapa kacau tu? Nak... Lisa, makan tu, makan. Lepas makan baru cakap. Apa hal ni? Ya. Kerusi ni. Dah rosak ke apa ni? Macam ni. Lisa nak tidur semalam. Macam ada orang kacau Lisa. Duk thank you, Lin, for the hand house. Geram semalam. Siapa? Geram gila. Lisa sepak lah. Dia pakai bantal. Tak tahulah, tak dapat ke? Tak tahulah. Lisa mimpi ke apa. Tapi betul-betul dia kacau Lisa. Tak tarik baju Lisa. Tarik dia macam sentuh-sentuh rambut Lisa. Ish, geram tu. Oh, tak ada apa kau mimpi kau tu. Mimpi tu jangan fikir sangat. Lepas tu tak tahu. Tiba-tiba macam tangan Lisa sakit semalam. Tahu lah. Tak ada apalah tu. Sekejap kita ada urusan kerja sekejap Okay, kulama. Okay. Sedap Azalah. Sekejap Nyah. Apa tu? Air, ambil air. Air Yasin ke? Air Yasin? tak ada air kuih. Yasin. Zara, ada tandas kan? Ada. Mestilah ada. Astaga, duduk riba adik. Ya, dia kan riba duduk kak. Mana? Aku duduk kat riba dia. Mana ada. Tandas? Sini lah tandas. Wow. Tandas kat mana Zala? Walaupun lagi. Atas atau atas? Atas. Kat atas. Okay. Lisa. Ya? Yeah? Makan ubat ni. Tapi dia tadi ni salah makan ubat. Tak apa, makan lagi sekali. Tapi kat ubat tu dia kata 3 sekali sehari. Maksudnya tak apa, Isa baru makan ubat tadi. So sekarang tak payah makan lagi lah. Ni ubat lain. Ni ubat lain. Makan yang ni. Ni vitamin. Okey. Ya apa ubat baik? Biasalah.
Tu ada 2 biji lagi. Hah? Aduh, ada 2 biji lagi. Bushida, thank you for the mini speaker 2 ketul. Thank you, thank you. Nah. Dah ke tu? Dah makan ke? Ni ada lagi 2 biji ni. Ha. Susu makan lah ni. Ha. Ui. Ha, dah. Hei. Dah. Isi dah. Cuci pinggan kat belakang ni. Ah, okey. Okey. Nampak macam dah makan lah tu. Ish. Thank you. Apa ni nama? Kokuchi eh? Kokuchi eh? Thank you for the gamepad. Sorry kalau salah nama. Sebab tulisan dia pelik. Kokuchi. Ha, betul lah tu. Dewi kena buat apa kat sini? Saja tengok Nisa. Eh, dia pergilah sana. Apa ni? Lisa nak... Nak? Haa! Lisa nak pergi atas. Lupa. Sekejap. Buat apa? Kenapa tu? Dia cakap nak pergi atas. Biarlah. Tak apalah. Rasa kan dia dah makan ubat dah tadi kan? Haa. Okay lah tu. Dia dah telan ke? Thank you Rashida. Thank you Sepu for the gift. Entahlah nak tak apa. Oh, tak apalah awak tolong basuh pinggan eh. Ah, okey okey. Baiknya David ni. Udah Lisa ni dia jenis susah makan ubat lah. Thank you. Hey, Kokuchi. Thank you for the 5 ketul lagi gamepad. Lu nak ajak orang main game ke, Kokuchi? Ha? Lu nak ajak orang main PS5 ke? Dia ni... Lisa ni memang jenis takut ubat. Dia macam wah juga ah. Takut makan ubat. Takut kena cucuk. So, kena buat macam tu ah. Kena nak bagi dia makan ubat, kena... Kena tengok depan-depan. Kena tengok dia makan ubat tu ha. Maybe lu dah makan ke belum? Dah awak makan tadi tu. Masak berudu, Zala. Navy. Ha. Ada plan nak pergi mana-mana tak? Tak ada. Kenapa? Awak rasa orang nak pergi ni lah. Healing. Ambil angin. Dah yeah. Lama tak pergi beach. Oh, okey lah. Boleh bawa Lisa. Lisa, sama. Jom. Kita pergi lepak pantai nak? Oh, boleh. Jom. Lisa main apa tu? Ah, main game ulat. Ha? Ah, game ulat? Ulat ke ular? Ulat apa? Betul tu ular. Maklumlah barat saya. Thank you Aziz for the roti canai nasi lemak. Nak yang clear tu. Ah, naik yang clear. Naik yang clear okey je. Yep. Clear tu. Ramah busy eh. Kita naik dengan lu lah, boleh? Boleh. Jap, Zala. Jap, dia tengah lipih. Jap, sabar! Nasib boleh, baik. Boleh. Kotor ayah. Jom lah, pergi cuci. Nanti lah, tunggu David. Premium sikit. Ada customer wah semua sekarang. Kotornya. Customer wah, kalau wah tak ada dia orang sanggup kereta kotor. Ni macam lu selalu masuk hutan ni.
Ya, ini masuk ke hutan. Cik Jaila, thank you. Lapan nasi lemak. Macam salji yo. Nah. Lepak mana ni? Pantai. Pantai. Pantai mana-mana lah. Bawa lah. Ah, Lisa punya ubat tu sali makan berapa kali? 3 kali ya? Ha. Ini tapi makan sekali pun boleh je. Tak boleh. Kenapa pula sekali? Doktor sarankan 3 kali kan? Kita kena ikut. Baru cepat sembuh. Oh, okey. Kita nak pergi laut mana eh? Itu lah. Kita pergi ni, lautan spesifik. Spesifik? Pasifik. Spesifik. Spesifik. Salah satu lautan di dunia ni. Bukan Pasifik ya? Pasifik. Spesifik. Bukan spesifik. Yuh, dia orang mandai-mandai. Thank you Kizobek for the gift. Sorry lama tak join. Eh, Slipper Wangi. Eh, betul lah. Lama tak nampak lu Slipper Wangi. Welcome back. How are you? Bila dia orang tukar nama laut tu? Malu eh? Malu tukar eh? Minggu lepas rasanya. Silibus baru lah ni. Tu yang awak gelam tu. Dia orang ni tukar. Tapi tak bagi tahu. Terkejut. Ui, ada jalan eh. Ui. Mustahil di atas ini. Itulah. Kelih memang pakar lah bab-bab ni. Wow. Jauh sikit, jauh sikit. Tapi laut ni dekat dengan pelabuhan. Terkejut. Wah, ingat dia nak terlejun mana tadi. Wah, kelih bab-bab healing ni memang bagi kat dia. Dia tahu tempat-tempat ni. Oh, ini okey tak? Weh, okey ke laut ni? Okey, ya, tu. Thank you Kizobek. David degu-degu. Ya, David. Okey, degu-degu. Cuma Lisa je. Lisa je tak berapa kesan sangat. Kesan-kesan minyak ni, Clay. Ya. Ni pantai kotor lah, Clay. Kotor. Iu. Ya. Tak. Iu. Baru terpasang. Iu macam minyak ni. Kenapa eh? Laut kalau dekat dengan pelabuhan kan mesti ada benda-benda macam ni. Biasa. Busuk ah. Jom. Tak lain lah, jom. Oh, sabar, jangan marah. Saya fans. Hello King Alex. What up? Kalau tempat jauh sikit boleh? Boleh. Boleh. Ada tempat lain ke? Jadi kenapa lu tak balik rumah? Wah, balik lah. Dia ni memang ni suka flora and fauna alam semula jadi. Suli! Thank you for the gift, Suli. Guys, ketua kampung dah masuk guys. Bangun semua. Ni first time tau datang sini. Selamat sejahtera ketua kampung. Clay, kita pergi Sabah je lah, Clay. Kita pergi Sabah je lah. Mau teringat lah. Datang tempat ni macam... Kat mana nak tahu tak? Mana? Dekat... Tanjung Karang tu. Bukan Tanjung Karang. Apa tu? Tanjung Tokong. Laut dia macam tu. Pantai Remis. Macam tu. Kotor dia. Tak pernah bawa awak pergi pun. Tak pernah. Tak ada, awak teringat je. Macam tu lah laut dia. Bau dia pun sama. Salah. Gustan. Tak ada kereta. Lepak tasik memang dia lepak tasik. Hello. Aku ingat dia buka radio. Bawa dorang hilang. Spirit.
belum sampai lagi. Di tepi, tepi pantai. Ah, dekat Jawa. Mau ikut ya? Dara ikut? Oh. Eh Dara, helmet Kurama jangan lupa Dara. Sama kasut ya, kasut Kurama. Kaki ayam. Tapi tu nak patah balik ke? Ah, Kurama nak patah balik ya? Ambil kasut baru je lah. Takkan lah, tak ada standby kasut dan kereta. Pergi kedai lah kau Kurama, beli baru. Yalah. Kasut pun boleh lupa, aduh. Kurama, okay, Kurama. Okay, okay. Lisa? Yeah? Okay ke? Eh, okay. Okay. Buat apa tu? Jalil, thank you for the live on there. Game apa? PUBG lah? Main game? Haa, game apa tu? PUBG lah? Haa? Kalau PUBG nak join lah. Mobile Legend. Oh. Mobile Legend sebut lah. Sebut PUBG, wah teringat. Cik jenak. Teringat apa? Cik jenak. Lama oh. Kabar dia. Lama tak jemur dia. Rindu lah. Tanya je lah Mei. Eh Mei tu kan dia pindah rumah kan. Tapi halo David Pisa, thank you Jalim. Lu ada ke sini malam ni? Kenapa? Tapi apa? Tapi mak dia takkan tinggal sana lagi. Takkan dia tak bawa mak dia duduk sekali kan? Kan itu buah macam fikir kan. Kan dia cakap dia anak tunggal lah. Dia jaga mak dia kan. Haa. Mungkin Mei pun geram tu. Bising sana. Ha, bising? Lah. Bising lah mak dia tu. Banyak bunyi. Oh. Okay. Ini dia tinggal mak dia lah. Tak guna ni anak. Jalil ada mana Jalil malam ni? Koroti ke pakai dairut? Ha? Pakai dairut. Pakai dairut? Ha, aku tu pilih ni masalahnya. Jalil ada nama pula. Jalil nama apa pun tak tahu tengok apa. Ke dalam ML ni. Dairot. Apa tu? Dairot nama hero. Oh. Saya tak tahu. Saya tak lerti main ML. Kalau PUBG okey lah. Tahi lagi lah blur. PUBG. ML semua tak tahu. Candy Crush? Ah, Candy Crush tahu. Kenapa? Asal je. Akak tahu tak? Orang yang berumur macam umur dalam 40 lebih pun ada tau main PUBG ML. Tak minat lah. Bukan tak nak, tak minat. Tapi bisa dengar cerita kan dekat PUBG ML ni ada orang yang sisu. Ah, serius ah? Nanti ajak kak Oi. Amboi, 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 amboi. Ni bukan tempat Zala ambil supplier ikan tu. Alah. Okay. Tak apalah kalau nak ingin boleh je. Kenangan kat sini. Ni buah punya tempat favourite lah. Sini. Tu. Isa ingat tak? Dah lama akak dengan Abang Naki tak datang sini tau. Saya punya tempat favourite. Tu. Tempat. Tu, pulau tu. Tempat break dengan X. Hah? Tempat apa? Break dengan X? Break? Siapa? X tu tak pernah tahu. Kli. Kalau kan, wah kan. Kalau putus kan. Tempat tu tak kawal jejak lagi. Tadi lepas tu terbang sebab. Ah, okey, okey. Kli. Apa tu? Tu sebenarnya X masih selama datang tempat ni eh. Tak ingat kenangan. Mulah, move on je. Sabar, Kli. Sabar. Oh, okey. Sabar. Okay, kita kalau lelaki ni, kita kena harus sabar. Kita kalau lelaki? Macam dia pula ada lelaki. Tersampan. Best juga.
Banyak sampan tu sini. Kejap. Oh. Wah. Boleh pinjam ah? Tu macam best je kalau. Jui. Aduh, tapi beratlah David nak betulkan balik sampan ni. Eh, tak payahlah orang punya ni. Eh, tu kenapa tu? Tak tahu. Eh, kenapa? Sini, sini, sini. Hah? Nak pergi mana? Atas tu. Baru nak selung. Nak tengok-tengok kawasan ni. Atas tu lagi best. Wah, ada lagi. Jangan. Hai, Mawar. Klih. Kita pergi lambat eh. Klih. Haa. Tampak dia sedap tapi. Je hari tu. Kau nak satu eh? Oh, depan ni tak pernah datang lagi ni. Kau nak sikit eh? Ha? Naik ni wan sikit. Macam sedap je hari tu. Tadi kenapa tak belikan soda Lisa sekali? Beli ke tak ni? Ambil lah, nikah sabar. Ini lah tempat clear healing ni. Oh, tak ada move on dengan awet dia kat sini ya. Lepas tu datang lagi sini. Sini ex kedua. Pelotak dia! S ketiga ke sana? Kumpul sana. Memang kumpul X tu kat sini lah. Mantap lah klik. Senang dia buaya kumpul kat orang sini. Orang Sabah buaya juga eh. Ya aku tahu orang Sabah ni. Orang Sabah ni tak ada lah buaya je kan. David, bini Wang ni asyik mimpi Wang curang je. David ada ubat tak? Ubat dia kan? Ubat dia kena buat mimpi dia jadi realiti, Haziq. Jadikan mimpi dia jadi realiti. Kalau tak benda tu, dia jadi tipu. Tipu berdosa. Takkan you nak biar lu punya wife berdosa kan, tuduh lu. Apa kata kita buat supaya tuduhan dia tu benar? Lu curang je. Okay kan, David? Okay lah, main sana sini. Boleh mancing kan daripada atas ni? Tak boleh. Tambah jauh. Ni kalau dapat jelung ni, jenuh angkat ni daripada bawah. Yang kali beli apa, tangsi yang panjang. Tangsi yang panjang. Tadi tangsi yang panjang eh. Tapi kalau dapat ikan jenuh lu nak angkat sampai atas ni. Oi. Tuah, sengsara. Kurang mahu tu ya? Ya. Sekejap Lisa tu. Lisa? Lisa. Kenapa ni? Apa? Nak mandi. Jangan. Tinggi ni. Jangan. Mana tinggi? Tinggi. Lisa tinggi. Pakai baju. Pakai baju. Pakai balik. Lisa nak mandi dengan akak lah. Tapi tinggi ni. Tinggi. Lisa tak ada lompat sini. Lepas tu lompat. Tapi ini kalau lompat ni kepala jangan, dulu junam ni. Jangan. Tapi kan ada air. Memang ada air. Air dia takkan lutut je tu. Tapi jernih air dia. Sebab tu lah jangan terjun sini. Pergi bawah. Kau tak pergi bawah. Ni okey kot. Sini. Okay. Kau nak terjun kat sini. Jangan terlejun. Pergi bawah. Tinggi. Satu. Weh, tak boleh. Ada batu. Dua. Ada batu. Jangan Lisa. Ada batu. Tak boleh. Ini satu. Tak, kat sana boleh lah. Sini. Okey. Okey, satu. Sini kak. Lola ni. Lola nak plank wah. Satu. Lola nak plank wah. Dua. Tiga. Lola nak plank wah ni. Hei! Wey! Lisa! Lisa! Okey lah. Tu okey je. Ui. Aku David, terang. David. Tak apa lah. Tinggi kot. Biar betik Lisa ni. Berani lah. Gila. Wow, gila. Jalan ni apa gila bu? Tinggi ni. Saya rasa saya nak join lah. Nak join lah. Serius lah, Clay. Tinggi ni, Clay.
Duk tu dah lah kepala tak ada. Absorption rambut tak ada. Terlantuk mana-mana lah. Kejap-kejap. It's a prank. Oh. Prank-prank. Hoi, tinggi lah. Oh, dia ada lampung-lampung. Mana dia dapat lampung-lampung tu? Wah. Ada sewa. Mungkin lah. Saya curi dalam kereta aku. Oh, tu lu punya. Oh, lu complete eh, ada balang-balang ni semua. Bisalah. Best lah. Betul lah David lah. Janganlah klik, mati wah nanti. Gila. Lu kan ada terlejur, lu terlejur lah. Ya, yeah, jangan. Serius lah. Serius lah klik. Dia orang ni hati batu ke apa? Lebih takut aku tu. Eh tak ada lah. Lebih sejuk. Sejuk lebih demam ni lah daripada semalam. Sebab kena hujan kan. Ha. Eh Madi mau datang lah. Ha? Oh, okey lah. Okey lah. Okay. Ha. Mali lah Mali. Eh mana dorang? Mana dorang? Debbie takut tak? Tak Debbie takut. Oh. Uyuh. Oh, uyuh. Ish. Nak pergi ke tak? Nak terjun ke tak? Tak apa. Terjun lah Debbie. Debbie demam tak sihat. Kalau kena air nanti lagi makin demam kan. Haa. Debbie takut. Tak takut. Debbie tak takut. Eh biarlah setakat ni. Tak ada tinggi mana. Tak ada tinggi mana. Haa. Okey. Rendah. Boleh je. Tapi Debbie demam. Haa. Haa. Hacu. Haa. Hacu. Haa. Demam. Semalam kan kena hujan. Semalam kan hujan. Orang lupa ke? Ha, orang nak awak demam ke? Orang nak awak demam. Nanti awak tak listerin macam mana? Ha, kalau awak demam, awak tak listerin. Ha. Eh, takut. Tak ada takut lah. Lagi tinggi pada ni. David pernah terjun lah, guys. Ha, dua kali ganda lagi tinggi macam ni. David pernah terjun. Ha, tak ada tinggi mana. Kaki tak payah gigit. Tak, Debbie sejuk. Debbie kan tak sihat. Demam. Ha, bukan takut ke apa. Semalam dia orang pun kena hujan. Dia orang pakai payung. Ha, dia orang. Ha? Debbie turun. Ha? Tak tahu orang gimana. Nak pergi mana? Tak ada, dah bawah tu. Tak jumpa. Ada kok tengah menyelam ke. Halo. Halo Ais. Gila, dia nak balik ni. Tak nak balik ke, tak nak naik ke. Duduk lama-lama buat apa entah. Haikan. Debbie takut tak? Debbie menjaga kesihatan guys. Kesihatan tu penting. Lagipun keadaan Debbie sekarang tak mengizinkan untuk Debbie terlejur. Nanti Debbie demam. Sekarang pun dah nak demam dah. Kenapa mengizinkan? Sebab demam Syakila. Sebab demam. Kena hujan semalam. Debbie dah makan ubat ke belum? Belum. Belum, angin tiup. Ha, betul angin tiup. Sebab tu bergoyang ni. Dia sebab angin tiup.
Tadi okey je. Tadi tak ada angin. Tadi tak ada angin. So bila demam campur angin tiup tu yang bergoyang-goyang macam gini. Mereka dah faham benda ni. Tak takut. Thank you Lizzo for the gift. David gaya. Mana David tak takut lah tinggi-tinggi ni. Ni bagi David tak tinggi ni. Bagi David ni rendah je ni. Ni takat darjah 5 punya je ni. Ni budak-budak darjah 5 punya level ni. David tak ada. David tinggi. 2 kali ganda David pernah terjun. Oh, sana David. Dekat sana dorang. Mana? Nah yang ada pokok tu. Tu tempat Zala. Tak apa lah, biarlah. Tunggu sini je lah. David bagus. David turun. Bagus David turun ni buat sana. Tak apalah. Sini best lah. Cuma. Tak apalah. Lagilah David takut tu. Tak. Mana dia takut. Tak ada takut lah. Cuma David suka pemandangan kat sini. Ni kira spot yang paling terbaik lah. Betul. Okay. Aduh lah cakap lah. Takut. Benda tak ada takut lah. David sejuk tu. Betul. Sejuk. Angin kuat. Patutlah. So lagi pun dekat sini best lah pemandangan dia. Cumanya tak boleh mancing. Orang cuba nak mancing tadi. Orang cuba nak mancing. Tapi tak boleh. Kalau lu tak nak terjun, wah bagi singa. Lu bagilah Godzilla ke apa ke. Bukan wah tak nak terjun. Wah demam. Tak sihat. Sejuk. Wih. Malah doktor. Buat apa doktor kat sana? Okay, pelik. Tutup tu dah lembek ke? Tak. Sejuk. Tak faham ke? Kau cakap sejuk. Kau tak tahu. Tak nampak ke angin macam mana ni? Tu angin kuat gila. Medik pun datang healing. Betul lah. Sini tempat healing. Lupa. Dia datang healing tu. Bagus lah medik ni. Betul lah Dr. Zikli tu kan selalu stres. Elok lah tu datang healing. Tapi tu healing kat tempat Zalan. Tu tempat Zalan healing. Biar tempat Zalan healing dah kena. Dah kena sebat dengan doktor. Mesti bergaduh nanti. Dia orang ni tak nak balik ke? Dia orang nak mandi sampai esok ke apa ni? See you football, thank you for the gift. Thank you for the gift. See you football, relax. See you football, relax. Bertendang, bawa bertendang see you football. Tak risau pergi mana. Nak mandi lagi ke? Namanya Lisa dengan Zala ni mandi tak sejuk ke. Ni kenapa lu comel ni? Gua memang comel. Gua baru tahu ke. Sonok betul lah. Zala dengan Lisa biarlah. Lisa tu kan tak sihat sangat kan. Dia mandi, bagi dia healing-healing. Barulah tenang sikit. Kan? Biar dia tenang sikit. Sudi dengan Aizah, tak apa. Yang spoil tak apa. Orang buat tak nampak je. Tak apa, abaikan. Sanja je buat tak nampak. Pakailah seluar panjang kalau sejuk. Wah, tak ada seluar. Wah, ada seluar ni je. Healing kan bagus. Healing tu bagus. Kita kenalah menghealing. Wih!
Eh. Dah puas dah mandi? Tak. Tak. Oh, ah, tak apalah kalau cetuk mandi. Yo. Buat hal. Best ke mandi Lisa? Depi. Ya. Yeah. David. Hey, what the fuck? David. David. What the fuck? David. David. What the fuck? No, David tak pernah pensa no. David. 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 Saya tak salah ya. Saya tak salah. Saya tak buat apa lagi. David. David. Madi. David, kau dem. David. Tok, tok. 1 2 3. Hop. 1 2 3. Aduh. Hop. Jangan buat kat muka dia. Apa kerumah? 1 2 3. Kemit lah muka David. 1 2 3. Hop. 1 2 3. Hop. Kemit lah muka David apa kerumah? Pondenya. Apa kerumah? Aha. Pek kemik muka dia. Main kat sini lah. Kecik mata dah lain. Kak Zara lagi hilang. Kak Zara. 1, 2, 3, up. 1, 2, 3, up. Kau ni. Pensan. Aku tak boleh pensan. Kak Zara, tadi kita dah buat mana Kak Zara? Ha? Akak. Tak tahu Lisa baru pensan, nak dukung dia. Tiba-tiba dia pensan. Bangun David. David bangun. Tak payah guna. Doktor tolong doktor. Ya, biar pakcik dua ni buat. Tolong angkat dia. Mati sabun. Sabun. Cuma mata saya pun tak cukup power. Mungkin kena tukar. Dah tak cukup ke? Tambah double screen. Ah, double screen? Dah triple? Ha. Double ke triple ke? Dah triple dah. Savage ke? Alamak, service tak mampu lah. Tak mampu? Service. Pula. Ya, macam-macam lah dia. Angkatlah, pokok ramai. Dah terketir dia. Dah. Oh, dah kiri. Ni? Tak nampak lagi. Tolong. Oh, no. No, dalam Nokia. David rupanya. David. Aku import yang tu je. Ini. Jahatnya. Boleh jumpa, nampak tak? Tengok obat kemah. Tengok cara dia orang buat. Tengok cara dia orang buat. Dia lemas ke macam mana cerita dia ni? Bukan lemas. Terkejut. Saya tak ada niat. Lepas terkejut. Saya nak dukung dia. Tiba-tiba dia pesan. Awak dukung tinggi sangat kot. Dia gaya. Saya baru nak dukung. Baru je nak dukung. Dia gaya. Okey, dia biasa. Apalah. Terima kasih, doktor. What happened? What happened? Tadi kita kat ada kak? What happened? Tadi kita kat mana? Kat sini. Mana mana? What happened? kita nampak kat mana? Eh janganlah Lisa, awak tak nanti berlendang laut. Ha? Awak tak nanti berlendang kat laut, jangan. Jangan Lisa. Apa? Tak, kita tengok. Ya Allah, cantiknya laut. Mana awak tengah tengok kau lah ni. Lu dukung awak terkejut. Lisa! Lisa! Janganlah Lisa. Fatality berlendang. Fatality berlendang. Wah, oh pakai pelampung. Kita duduk pakai pelampung. Okey. Kita selamat pakai pelampung. Tak apa. Okey. Janganlah pergi dalam-dalam. Jangan pergi dalam-dalam. Apa David? Macam kejar tu pelampung David, ada pelampung. Oh,
Alah, lampu lampung pun nanti tenggelam macam mana? Tak apa. Tenggelam susah, susah senang sama-sama, kan? Eh? Sekejap je. Lisa nak debit ni je. Merasa tu je. Ha, dah. Ah, kan? Best kan? Best ke tak? Kamu nanya debit demam. Masa mana kena hujan? Debit demam. Ah, masa mana kena hujan? Oh, lah panas. Akak, 10 pil sini. Akak. Ada dekat darah. Kau syarul jap. Sudah dah hantar 50. Janganlah kacau doktor. Tak apa, tak apa. Oh, tak apa. Jangan kacau doktor tu. Tak apa. Akak. Akak. Bagi 20 pil dekat ni, David. Ada ambil ni dalam miam. Ah, ada pun. Ambil. Ada ubat namanya. Ala. Sejuk ke? Oh, mam, kena hujan. Tak ada. Tak ada. Mana? Teknik lain ke nak mencari? Okey, dapat. Okey. Tiba-tiba rasa sejuk eh. Dia makan 20 pil ni semua. Lepas tu dia minum air. Wah, tak makan dah ubat tadi kat rumah. Tak ada. Ya, itu kat rumah. Ya, balu je kan. Ya Allah, balu. Apa tu? Apa? Kaki aku sakit. Aduh. Tak, Lisa dah salah akak. Lama tak cium tangan akak. Ya Allah. Tak bawa syurga aku. Sini. Apa bawa syurga kat akak pula? Ah. Bau perfume. Bau perfume. Hai, lamanya. Aduh. Aduh. Dalam tu. Mana ada dalam? Cetek je lah diri. Hai, apa hal pula lah. Oh, pening mai aku. Uish, dia punya perfume apa pekat. Ada pula yang melipoknya. Kau dah makan ubat belum? Tahu. Abaikan je. Ya Allah. Pening Lisa. Oh, perfume aku. Sejuk. Kuat, Mat. Kuat gila. Sejuk, David. Oh, perfume. Kuat. Uish. Oh, pening ya Allah. Oh, perfume dia. Oh, sebab ini. Macam mana tu lah. Dah lah. Ya. Kembali rumah sekejap lah ya. Nak ambil sweater lah. Sweater? Ha. Okey, jom. Okay. Jom. Sejuk sangat ke, David? Tak tahu, orang tak sihat. Ya Allah, nah, apa yang minta duit ke? Nak duit raya. Jangan terima ID 50, jangan. 50. Kena report. Kena report, guys. Tapi tak apa, abaikan je lah. Jangan kena ban sudah. Tapi itulah. Kau tak tahu apa salah awak buat tadi. Tak tahu ada yang awak menyinggung perasaan siapa-siapa tadi. Kan?
ringannya kak. Kalau ada Debbie minta maaf lah. Mungkin orang boleh cakap lah kot. Apa salah Debbie buat. Benda yang baru lah. Kalau Debbie buat lagi pun orang report. Jangan report lagi. Ya Allah. Uncle. Jom balik sekejap. Oh, sejuk lah nak pakai sweater. Jom. Oh benar Mat. Jom. Madi? Dah lama tak dekut kat Zara. Oh Madi naik basikal lah. Madi? Apa macam ni? Benda dukung eh, dukung tu tak melanggar apa-apa. Sweater risau dengan kita. Kita risau lah. Lainlah kalau bogel ke apa ke kan. Let's go. Tu Madi tu okey tak tu? Okey. Boleh tahan tu ni. Tahan. Benda basikal. Jadi kalau dukung tu daripada segi undang-undang untuk ya Allah Madi, Madi pula Clay. TikTok tak salah. Tak sayang kereta ke Clay? Ya Allah ya Tuan ku, dia langgarnya. Siapa ni? Balik. Eh ambil Madi you. Kurama. Ambil Madi. Ambil Madi. Sini dengan basikal ke? Lainlah kalau ada scene tembak-menembak ke kan. Balik rumah. Scene yang Debbie mengaibkan orang. Balik rumah. Buat mana? Apa? Body shaming. Balik rumah. Lampot. Biasa. Tak juga jerit. Tapi tak apalah sebab kalau solang je report, luar rasa tak ada masalah. Mati patutlah makin kurus sekarang. Cumanya tu lah. Benda ni akan efek. Dalam diam di diet. Viewer dan follower. Sebab sejak 2 menjak ada report-report kan ni orang nampak lah. Viewer pun makin kurang dan follower pun kurang eh. Kalau tak follower pun 64,700. Lepas tu baru-baru ni turun jadi 64,500. Dalam masa seminggu dia turun. Alhamdulillah hari ni dah naik balik kembali ke 64,700. Jadi kalau orang tak suka tak apalah, janganlah tengok, janganlah report. David, are you okay? Okay. Janganlah report. Zara mengantuk lah eh. Tapi awak tahu kalau awak cakap pun sama je kan. Kalau orang ili hati tuh, ke apa ke dia tak report. Sebab tu awak rasa melantak lah nak report-report lah. Tak boleh. Aizah memang account TikTok awak dah jadi tak baik dah. Betul. Dah TikTok dah tak push awak punya video. Adalah Rukia. Kesan dia yang awak nampak. Mungkin orang tak pasang lah. Tersedap buat kat Zara. Apa adi video mimpi yang awak post TikTok dah tak push ke FYP. Macam-macam lah. Budak basikal ajak. Macam tu lah. Hah? Budak basikal ajak tadi? Haa. Mereka nak basikal ke motor tu. Kalau tak bunyi macam tu. Sagi boleh lah kita pergi ni. Bawa motor. Nanti Lisa rasa kan kak. Lisa letak botol, dua botol lah dekat. Dua botol lapar. Kosong lah dekat. Apa? Dekat tayar Lisa. Kenapa pula? Lisa. Baru dah ada bunyi macam motor. Macam mana tu nak buat? Letak dekat exhaust ke? Tak, letak dekat exhaust ke? Hah? Lisa? Macam ni. Letak kat tayar. Letak kat tayar ke kat exhaust? Dekat tayar. Tayar basikal. Ni apa benda ni? Letak dekat ambil dua botol kosong. Lepas tu kita letak dekat ni. Dekat macam tepi-tepi rantai. Macam tepi tayar juga lah. Hey, Zalah lu ambil gambar waktu tu tadi Lu bukan lu tidur bengsan. Tidur. Love. Comel kan? Ingat senang ke nak ambil gambar? Gambar Ibi macam tu. Akak, Lisa pun ada juga gambar kat tidur. Ha? Sini tadi. Nak tengok tak? Janganlah. Akak je lah. Bagi kat akak je. Jangan bagi kat David. InsyaAllah. Nanti dia jadi tu jadi bahan ugutan tu tak? Oh, okay, tak apa lah. Adik sayang akak, so adik pakai kat akak lah. Hmm,
Eh, rambut David okey lah. Boleh tanya. Jangan tegur. Okey. Tak nampak gelap. Ui. Comel lah David. Oi, awak tengah pengsan pun orang cakap comel tu. Eh, pengsan tidur. Awak tidur tu. Awak tidur tadi. Bukan pengsan. Eh. Oh, tidur penat. Ada wah terkejut mah tiba-tiba Lisa dukung wah. Kau tadi macam sedih je, mesti ya sedih. Memikirkan. Sekejap, satu lagi. Orang duk lipok-lipok ni. Itulah nak buat macam mana. Kalau kena ban, kena ban. Ah, tu dah. Serius adik. Mana? Tak, oh. Tapi tak dapat muka. Oh, cunya akak. Oh, akak pengisah pun cunya. Sexy. Lama. Ini sebelum masuk. Eish, ketiak terbuka siap. Tak apa, ketiak putih kot. Tak licin gitu. Licin. Cun. Ni kalau bagi kat abang ni. Kalau bagi kat abang kenapa? Ha? Tak ada. Cakap je. Macam mana eh? Wow. Akak. Nak tengok satu video tak? Nak. Eh, kejap. Wow. Kejap. Allah. Roblox ke? Big Bear, thank you Big Bear. Roblox ke? Take a Big Bear for the game. Aduh, Big Bear, pakai si Bear, pakai si Bear. Tak, pakai lah. Pakai. Dia kalau pasal Roblox dekat depan rumah lu ni. Itu pasal. Lalu je lah. Lalu depan. Ya, tuan boleh limpas lah. Bismillah. Tuan boleh lalu ke? Thank you boss bear for the gift. Roblox kat sini. Boleh lalu ke? Boleh parking ke tepi anjing? Parking tepi lah. Belah kanan. Belah kiri tu je. Sana. Depan tu lah. Okay. Selalu Roblox kat highway tu. Bukan dekat pasar perumahan. Itulah. Dia cakap kiri lah. Macam pelik eh. Sini. Boleh lah. Okay, ada benda ke? Jadi kat sini. Kawasan. Aduh. Ya. Ya, tuan. Kenapa ya tuan ada Roblox kat sini? Cik, boleh parking ke tepi, cik? Boleh parking ke tepi? Tepi, ya? Roblox kat rumah. Macam mana nak balik rumah? Dia Roblox kat depan rumah. Ya, tuan. Ya, tuan. Ya, tuan. Cik, dari mana ke mana? Dari pantai. Ni pantai nak balik rumah. Ke rumah. Nak balik rumah. Oh, rumah nombor berapa? Nombor 32. Tu nombor ni, yang ni. Rumah sana tu. Siapa ni tuan? Encik, sekejap eh. Encik tinggal dekat rumah 7311 ya? 7311. Betul lah. Nombor 32 ke tak silap? Nama jalan tu 7311 lah. Oh, jalan. Ya kot. Ada kat sini ada Cik Lisa tak? Cik Lisa? Ada. Saya, kenapa Cik saya? Sebab aku dapat laporan ada orang buat report kes pecah masuk rumah. Ha? Pecah masuk rumah? Rumah siapa ni, Doktor? Cik, itu kan? Ya, sebab aku dapati jilan dia. Tunjuk CCTV dia ada satu perempuan, dua lelaki. Curi TV, pasu bunga dan benda lain-lain. Jadi kita nak cari cek
Elisa pergi balai untuk buat siasatan. Okey, baik. Jap, Lisa. 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 Yang mana? Betul. Ni. Saya Lisa. Ya. Yeah. Siapa yang buat reply? Lagi ada dua lelaki tu, kena siapa tak? Dua lelaki tu. Itu orang, boleh kita orang tu, kita orang tu. Siapa yang buat report tu? Ni dua. Kita orang jujur. Apa ni? Boleh saya tahu siapa yang buat report? Ni report ni kita tak boleh beritahu sebab dia tak ada sebab kan? Sebab kalau ni private. Saya. Oh, private. Okey, faham? Private. Oh, faham. Boleh beritahu. Okay. Anda tahu nanti kau cari dia benar dia. Habis lah. Ya, Lisa tak salah kan. Tak salah tak apa. Lisa. Suspek je kan. Belum dapat dia salah cuma kan. Cuma nak siasat. Klik-klik baru suspek. Klik-klik. Cuma nak siasat. Mima. Nanti tuan pergi masuk kereta. Jom boleh ikut saya. Tuan kita nak follow pergi balai boleh tuan? Boleh. Boleh tuan eh? Boleh. Lama kita lu bawa kita lah pergi boleh. Boleh. Bawa orang ni. Boleh bagi Zara tukar baju kejap. Okey. Cepat ke tepinya. Tepinya. Tuan, memang betul ke Lisa pecah masuk? Belum masuk lagi tuan. Betul apa tu? Tak dengar tuan, soal tu. Alah, klik kunci pintu lah. Encik cakap apa tadi? Memang betul ke ni Lisa tu salah orang kot? Kata mana kau dah harus? Salah orang, masuk encik? Tak ada, takkanlah dia nak buat benda-benda macam tu. Tak dengar suara tuan. Siasat. Oh, suara siasat eh? Okey. Baik. Okey tuan. Okey. Santai je bos. Okey, aku rasa kau boleh buka pintu kereta ke? Okay? Buka pintu ke? Nak salah orang ni. Jajak tolak tepi nanti tuan rumah depan ni malah. Okey. Zara, dia tukar baju. Dia salah orang ni. Orang. Ini yang pasal Lisa. Kalau Lisa buat. Semalam kan kita nampak Lisa pegang TV semua benda tu kan. David, lu tak ingat ke? Jawab tak nampak yang dulu orang cakap tadi tu. Semalam aku nampak, aku tegur dia. Pecah masuk kan kereta tadi. Yang tadi Lisa tu. Tak, sekarang ni Wan kena telefon Mei. Ke dia yang buat report ni? Kau tidak dia boleh. Kau tanya itu tadi tripod Irene. Kejap. Irene, kau report dia. Irene ke Mei? Tak tahulah. Antara dua lah. Irene kan room ni housemate. Aduh, Irene luar kawasan. Sekejap, Mei. Mei mana? Aduh, Mei dengan Irene tak ada ni. Aduh. Yang dua gini lah. David. Patut ke kita bagi tahu dekat polis tu yang Lisa sakit sebenarnya? Apa tu? Tengok cerita dulu polis cakap dulu. Kerana ya aku akan explain. Aku ada dokumen dia. Apa ada dokumen perubatan dia aku. Okey tu. Aku boleh ada simpan kopi. Naki. Aduh, Naki pun luar kawasan ni. Dekat bawah ke? Dekat bawah ke? Bawah. Astagfirullahaladzim. Sabar. Kurang mah. Bawa elok. Tak ada lah.
Tuan tu parking kat tempat. Oh, tuan ni okay you rupanya. Tuan? Oh, tuan. Okay. Tuan, tiga ketiga kereta ni memang okay you. Cik boleh tunggu kat sini jap. Tunggu sini eh? Tak boleh masuk ke tuan? Oh, macam tu eh? Masuk ke tidak eh? Sebab saya kakak dia. Masuk. Boleh eh? Boleh masuk eh? Ui, apa ni? Yang pedang pergi berperang. Tahu lah. Okey, okay. Baik tuan. Tunggu sini. Aduh, macam mana dia sikit? Rambut tu tebal tak? Hanya betul lah dia orang buat lah. Aduh, okey. Risau lah eh. Macam mana ni? Aduh, aku tak tahu ni. Siapa tuan? Yang mana tuan? Tiga-tiga ke? Jaya je, tak apa. Okay. Aduh, guys, macam mana ni guys? Bawa radio tu buat apa? Encik boleh duduk dulu. Saya ada tu. Nak encik beri lama-lama kat sini. Baik encik duduk. Baik. Terima kasih tuan. Tak tenang. Duduk encik. Tak apa. Nak duduk pergi tu encik. Aduh. Tak ada bit ni yang ambil dokumen tu. Kena, nanti kena penjara ke? Takkan lah. Masalahnya. Macam mana polis dapat tahu eh? Ada CCTV ke? Dia cakap tadi jumpa CCTV jilan. Lepas tu ada orang report. Ha. Oh my god. Allahakbar. Sana macam mana nak cover? Macam mana nak cover memang dia ambil kot. Itulah. Aku tahulah. Itulah yang Zara tengah fikir. Aku buat ni. Aduh. Tapi kalau ni nak ke tolong eh. Kredit tu RM1 ke RM2 tu? Okey. Aduh, macam mana ni? Sukiji tu gimana? Tu stay lah. Mau tengah risau ni Sukiji. Naki. Dia nak lari pula. Aduh. Sekejap, betul ke Lisa ni guys? Kau tak tahu apa ni? Alah, lupa ambil sweater lah. Macam mana? Apa ni, orang mandi tadi. Terlepas ni, polis datang ambil Lisa. Sebab dia suspek pecah masuk rumah orang. Pecah masuk curi TV, curi apa tah. Pasal bunga. Tak sabar lah tadi. Dan adik tu sakit. Kalau dia depress macam mana? Masalahnya aku lama cakap memang betul dia sama. Ya, tapi kenapa yang dia pergi masuk rumah orang macam tu? Dia memang selalu buat macam ni ke? Mana pernah? Tak, yang kita tak tahu. Tak tahu aku ramah lah ni.
Kurama, ha? Adik aku pernah buat benda-benda macam ni ke? Apa ha, macam masuk rumah orang, curi barang orang. Dia pula sebelum ni, okey je aku dah. Tak masalah sekarang ni. Ni, ni. Si Madi dengan Clay tu pun kenapa terlibat sekali? Kenapa dia ikut kalau adik aku sakit? Madi dengan Clay tak tahu mana tu yang Lisa sakit. Tak tahu. Dah yang dia orang pergi ambil kalau... TV tu buat apa? Ha, dah kenapa? Bos dia tegur kan? Hai, takkan ha. Bos suruh terus pergi buat. Hmm. Takkan dia tak bagi tahu kau. Yang benda salah yang pergi follow buat apa? Ini settle ke tu? Aku dengar macam ada bunyi ni. Bunyi apa? Bunyi taser. Bunyi orang kena karen. Yang seksa Lisa ke ni? Wah rasa tak lah. Menurut pengalaman wah. Jangan risau lah pasal benda tu. Tak apa. Jangan risau. Betul. Tak apa. Macam mana betul aku tak risau. Kalau dengar bunyi taser tu tak apa. Jangan risau. Wah tahu benda apa jadi. Betul kan? Eh? Betul. You jangan tipu kan? Eh? Betul. Tak ada sesaan eh? Tak ada. Takkan lah nak seksa. Kes ambil TV je. Sakit ni. Accident tadi. Aduh. Dia sakit hati dengan Amir. Dia sakit hati. Kenapa dengan Amir? Dengar tu. Aduh. Apa ni? Dengar tak? Ada bunyi macam... Karin. Aduh. Dia sakit hati apa dengan Amir? Amir bukan buat apa pun dengan dia. Weh, ada bunyi Karin lah. Aduh. Aduh, kau ni kan? Boleh duduk tak? Serabut lah. Lu pun sama lah. Lu duduk ke ya? Selabut tengok orang tu. Aduh. Masalahnya, Zara tak apalah. Zara memang risau. Ha. Dia pun risau. Malu orang boleh risau sambil duduk tak? Boleh, Dewi. Aku jaga dia daripada kecil, Dewi. Yelah, risau sambil dia duduk. Penang. Kan senang. Aduh. Hai. Apa benda lah tu jadi ni? Aduh, macam mana ni? Aduh. Naki tak dapat ke? Kau nak kita dapat ke? Tak dapat. Lokal. Aduh. Ya Allah. So asyik-asyik je kan? Tapi ada bukti. Sekejap. David. Tak ada orang pun. Boleh masuk? Tak ada orang. Tak ada orang pun. Orang kat dalam sana. Suruh. David. Ha. Suruh lah. Suruh lah. Tak nampak. Terima masuk. Boleh. Boleh ya? Ni pintu terbuka. Pintu terbuka. Maksudnya boleh masuk lah. Boleh ya? Boleh ya? Ada pintu. Kenapa tak berkesan? Berkesan teknik ni. Cuk. Gerak. Jangan. Ada. Jatuh boleh.
tai tong ah. Wana belesin. Hitong wakata. Cenana ni. Itu situ. Jangan. Gom. Gom, ada orang dekat sebelah. Gom. Tuan, ada orang dekat sebelah tuan. Ada orang dekat sebelah. Alamak. Cenana ni. Dia tak perasan, dia tak nampak wah, dia tak nampak wah, dia tak nampak wah. Dia tak nampak wah, dia tak nampak, dia tak nampak, dia tak nampak. Yang kawan-kawan saya tu mana ya tuan? Tak nampak. Oh, dia orang selesai tanda. Saya kena marah. Ni papa saya keras ni. Sini ke tuan? Okey, baik. Ui. Kenapa masuk lokal? Wah, kita ada rumah baru lagi. Oh ni kan, memang tak ada TA. Teringat pula aku ke seseorang. Ya. Cik ni buas lah, cik duduk sini cik. Tak ni maling-maling. Kena asing-asing kah? Asing. Buas sangat ni. Tuan ni kekut. Semua benda nak asing. Hei, masuk rumah baru. Jangan. Orang sebelah. Anggota. Ya. Ni dah kes dah selesai. Kita boleh bersurai. Sekian, terima kasih. Cuba. Tak payah ketuk-ketuk lah. Aku tahu apa. Ini yang keras-keras ni. Orang sebelah. Murah lagi orang sebelah. Tak nak. Ini apa ni? Kau tahu tak? Aku teringat seseorang tau. Ini sama dengan Jabi. Saya Mr. J. Mr. J apa ke sini? Saya mau jumpa kawan. Jabi. Nak jumpa kawan tadi. Dia ketuk lah. Jumpa kawan siapa? Ini penjara. Bukan. Satu botak dengan satu. Tak ada botak. Kata hidung. Yang tadi baru masuk tu. Ya. Boleh. Dia tak pasan wah ni. Alah. Dia tak pasan wah ni. Tak apa dia tak nampak. Dia tak nampak. Apa hal ini dah? Tidur. Dia tak nampak. Okey. Kita nampak. Dia tak tolonglah dia tak pernah. Tuan, saya masuk boleh tuan. Habis dia. 20,000 saya sini. Tak ada, tidurlah. Ah, tuan. Eh. Boleh saya tahu tak yang baju merah siapa? Achu. Saya rasa kalau tak ada apa-apa alasan dekat dalam penjara ni tak ada apa-apa tuan. Tak boleh masuk macam tu je tuan. Ni dia pinjam. Tapi itu kan? Tak dia pinjam toilet je. Oh, pinjam toilet. Saya mau jumpa kawan. Kawan mana? You mau jumpa kawan mana? Tuan, saya tak nampak apa-apa tuan. Tuan borak dengan saya boleh tuan. Kau macam-macam lah mandi. Banyak suangi lah kau ni. Kumpulan pula kau ni. Eh, itu kaki. Keluar. Nanti kita kena... Tuan, bila boleh masuk tuan nak tengok kawan kami tu? Tuan. Dah lama lah tunggu kat luar tu. Macam mana siasatan tu eh? Belum lagi eh? Saya tak pasti kena tanya pihak atas. Sebab saya tak in charge dalam kes ni, saya jaga. Okay, faham. Sebab lama lah duduk kat luar tu. Tengah tahan tu buat siasatan dulu ni. Bukan tahan atas kesalahan apa-apa. Lama ke? Kena tahan lah. Saya tak pastilah. Sebab saya perlu tahulah perkembangan kan soal siasat tadi. Sebab adik dia tu. Haa, saya risau tuan. Kejap. Wah, kuku lama masih belum terlepas lagi ya. Itulah. Habislah dia. Sebaik. Ayu masuk lokap lah. Nampak awak cakap teknik tu berkesan. Orang tak nampak. Betul.
Tapi lu tadi sekali lagi nak kantoi tau. YB bukan, bukan. Bukan. Hey, saya nak saya nak tanya YB. Itu toilet dekat mana eh? Oh, gitulah pun bukan orang sini lah. Oh ya, saya sampai sekarang saya tak dapat cari toilet deh. Cik tanya yang pakai baju kuning-kuning hijau-hijau. Okey. Ini apa? Siapa? David deh. Ah, ya, David. David buat apa ke sini? Aduh, sini tempat lokap ni, David. Tu apanya ni? Okey, tuan itu. Tuan, itu toilet dekat mana tuan? Dekat you tahu tempat dataran. Dekat sana. Tuan jauh sangat. Tangki pecah tuan. Tempat menteri tau. Ah, sana pun jauh sangat. Oh yeah, jauh sangat ni okeylah. Tidur. Thank you tuan. Aduh. Oh okey kah David? Oh, tak jauh. Tak ni tu. Tuan. Ya. Macam mana perkembangan soal siasat tadi? Dia menaku dia buat salah dan pecah rumah orang lain. Jadi aku pun nak kena kontak dengan tuan rumah dia. Dia nak tengok tuan rumah dia nak ambil tindakan ke tak terlibat kes atas ni. Atas ikut budi bicara tuan rumah ni lah. Ya betul. So tak ada, kalau macam tuan rumah tu gugurkan kes, maksudnya adik saya tak kena penjara lah. Ya betul. Boleh tak macam kami nak buat ikat jamin dulu ke? Ikat jamin ya. Sebab Lisa tu dah ada laki tu kan. Betul. Aku lama tunjuklah dokumen tu. Sakit apa tu? Ini dokumen perubatan dia tuan. Dia sakit bipolar tuan. Dia ada kadang-kadang perasaan dia kadang-kadang tidak boleh berubah. Ada bipolar disorder. Dia masalah mental lah tuan. Orang rasa benda ni dia buat pun sebab waktu tu dia tak sedar ke apa. Sedar. Jiwa dia kacau. Dia punya report. Dia punya report. Dia ada report doktor ni tuan. Report doktor tuan. Ada skopi dia. Korea dia ada. Saya rasa apa yang dia buat kes ni rasanya dia di luar dia punya fikiran dia. Upayaan dia. Di luar fikiran dia. Di luar kemauan dia. So sebab pagi tadi pun kakak dia masuk bilik dia tengok bilik dia bersepah. Lepas tu tengok ubat dia pun dia tak makan tuan sebenarnya. Kalau macam tu ya. Boleh tak budi bicara tuan kita ikat jamin ke? Ikat jamin. Kita orang akan pasti menunggu. Kita orang akan jaga dia lah lepas ni tuan. Akan sentiasa ada dengan dia. Aku tanya aku punya atasan dulu ya. Baik tuan, terima kasih tuan. Harap tuan boleh bantu kami lah Rekod Tuan. Kita orang tadi buat benda ni suka hati cik. Kita orang kena tanya pihak atasan. Tuan ambil tu clipboard tu tunjuk kat pihak atasan tuan. Tu rekod kesihatan dia. Cuba tuan buat shouting je, shouting. Dah paling kuat. Sekejap, aku tadi atasan tuan. Terima kasih. Dia dah ambil gambar lah tu tadi. Cuma ni dia betul mengarah cakap apa yang tuan nak cakap. Tapi memang betul dia buat kan. Yalah. Suruh kawan tuan yang belakang tu tolong ni dengan Irene tak nak. Tuan rumah tu. Tuan rumah tu tak nak. Okey baik. Gugurkan kes macam mana? Itulah tu tahu ni. Kalau dia kena penjara macam mana? Takkan dia orang kena masuk Tanjung Rambutan? Bukan, tak ada. Bukan ke kalau kes macam ni dia akan ni melibatkan hospital Tanjung Rambutan? Tak lah, bukan lah. Report kataan aku bagi tadi kat tuan ni, tuan Roger. So, itu semua dah ada lah. Dia boleh keluar macam biasa. Boleh bebas. Kecuali kena ambil ubat dia. Tak apa tu, jangan risau lah. Tak ada apa ni. Risau. Lepas ni cakap kesalahan pertama kan. Belum ni dia tak ada rekod jenayah apa kan. Tak ada. Dia masuk penjara tu. Bila? Kes apa yang hari tu? Bos. Lupa lah. Halo bos. Bos buat apa ni? Kenapa bos?
hospital di Jelami. Tuan, tuan. Bawa ambil masuk lokal. Tadi tu polis merampok saya sebab kes dulu dia tahu saya dengan korang semua kan. So ada kes satu lagi, polis call saya lagi. So saya datang tengok apa tu berlaku. Oh. Bos. Yes. You pernah duit sudah siap eh sini. Nanti kita buat kita jamin nanti lah. Okay. Bagi saya tanya dia macam apa terjadi dulu lah. Boleh tak start tolong? Mahal ke ikat jamin tu? Apa? Ini sebab masalah. Ya? Yeah. Bos. Cukup lah macam ni bos? Cukup. Timpang dulu nanti. Cukup eh? Nanti kita Bayar nanti. Okay. Baik. Mahal ke? Okay, guys. Boleh tak satu orang bagi tahu saya apa sudah terjadi? Kenapa? Zala cerita. Ada kes polis lagi? Darah betul ada orang. Macam ni. Bos Bear, semalam. Adik saya kan. Bos Bear tahu ke adik saya sakit? Betul. Yang pasal bipolar disorder tu kan. Betul. Lepas tu semalam dia ada. Dia pergi rumah Mei. Saya tak tahu dia buat apa. Tiba-tiba keluar-keluar bawa TV. Bawa apa entah barang-barang. So sekarang ni dia disabitkan kesalahan. Itulah atas pecah masuk. Pecah masuk rumah. Pecah masuk rumah? Mm-mm. Tak dengar ada suara. Lepas tu? Ini kes pasal pecah rumah. Pecah rumah lah. Dia muat tu nak keluarkan kepala dari sini. Rumah Mi. Kejap. Dia orang pun dah mengaku Zara dah, tengah. Bos. Kenapa? Tuan. Kena sebatan. Tuan. Ya. Tak adalah. Tuan, ini kes. Sebat kau nanti kat luar. Pecah rumah ke? Kes sudah settle tadi. Sudah settle lah. Boleh ikat jamin tak? Boleh. Elisa je boleh. Elisa je boleh. Lagi dua orang tu aku kena remahkan diorang lah sebab diorang tak sakit mental. Faham. Tuan. Yang tu pun tak boleh ini ke? Cukup atau ini? Tak cukup. Tak cukup eh? You tengok atas saya. Atas kepala saya. Ada cukup lah. Tuan. Yang lagi orang tu tak boleh tak jamin. Aku nak bincang private dengan satu orang jap lah. Boleh. Pinjam satu bilik. Jangan main sini. Janganlah macam ni, tuan. Jangan main dia sebab dia orang tak salah. Boleh pinjam satu bilik dah, tuan? Boleh. Sini. Mana? Dalam sini boleh tak? Sini. Sini bukan bilik. Sini. Dalam ikut satu. Dekat mana? Pemik sini, private sini. Sini, ikut dia. Boleh, sini boleh. Terima kasih, tuan. Okey, cara. Ya. Saya banyak ni bos. Tak apa bos. Tak apa. Ini kes sudah selesai. So kita ikat jamin semua. Tapi saya nak bagi sesuatu lah. Bagi tahu apa? Bos. Before you sound. Saya itu kita punya duit bawa tak cukup eh. Macam mana eh? Tak apa, ya, pergi tekan nanti. Pergi tekan. Ambil sama di... Tekan kan? Haa, pergi tekan lagi. Tapi itu tuan cakap dia mahu diamond eh. Ini you kena bagi eh? You dah mahu apa, bagi saja. You janji bawa mereka keluar sebab ini... Okay. Ini adik itu, dia percaya punya pekerja punya adik. Tak apa. Pergi sakitkan dulu. Okay. Yeah, thank you lah. Okay. Bos, takkan satu orang keluar pun kena guna duit banyak? Sebab... Saya dengar cerita ini kes robot dia kalau kita tak setelkan dia akan kena 1,000 commodity service maksudnya hapuslah dia punya masa depan lah. Tapi jarang. Ya. Saya sini dekat dengan you lah. Belakang ni saya tengok you korang ada banyak problem timbul macam tu kan. Masa hari tu, kes Naki tu. Yelah. Lepas tu, kes malam macam ada orang nak kick air korang semua tu kan. Dalam kali ni, kes ini. Macam hari-hari tak habis masalah macam tu tau. Saya kali ni saya boleh tolong sekali lagi. Sebab macam mana pun, Naki tu pekerja saya kan. Ini adik korang. So, saya kena tolong korang sekali lah. Tapi... Maaflah, saya kena, ini mungkin kali itu akhir,
saya akan tolonglah. Sebab lepas tu kan korang selalu supply stok untuk saya kan? Saya rasa kita kena stop ini dia dululah. Sebab sebab ini buat kes-kes tumbuh macam ni, saya punya bisnes pun terjejas lah. Sebab nama reputasi saya pun terjejas sikit dah. Banyak orang di luar gosip banyak kan, kata saya ni ada percaya masalah, lepas tu ingat semua ada kaitan dengan saya tu kan. Lepas tu saya sekali-sekali pun tolong-kolong setelkan semua tu kan. Tapi bisa saya pun terjejas juga. Maaf lah. Faham. Saya faham bos. You, saya bukan nak buat orang jahat macam ni, tapi jalan you kena faham lah. Saya saya pun kena jaga bisnes saya juga. Saya pun saya pun ada pekerjaan lain kan. Saya pun kena jaga mereka juga. So kita temporary stop ini dulu. Biar korang settlekan korang punya masalah semua siap-siap dulu. Bila korang sudah stable, kita bincang lagi. Boleh tak? Boleh bos. Saya tahu saya sekarang buat macam tu memang tak betul. Tapi maaf lah, saya kena jaga saya punya bisnes semua tu. Apa kau, saya faham. Apa ini reputasi saya bos kan. Saya pun tak nak ganggu reputasi bos. Sebab gila masalah memang masalah daripada kami. Saya pun tak nak bagi risiko kat bos. Saya tapi saya harap bos tolong saya kali ni je. Sebab bagi aku dekat Jami ni tadi saya dengar banyak juga kan. Kali ni saya akan tolong lagi sekali tapi bos. Ini kali kita tak adalah sesuatu tak banyak bagus bos. Tolong macam ni macam mana bos? Tepuk. Saya tekan. Ini kali tapi saya haraplah Dara you dengan Naki nanti sudah selesai semua masalah ni. Make sure semua stable. Saya harap kita dalam masa depan kita boleh kerjasama lagi ya. Tapi sekarang saya memang kena tarik diri dulu. Sebab saya memang kena jaga bisnes saya. Maaf ya. Maafkan saya lah. Saya faham dulu. Tak apa bos. Saya faham. Saya pun sebab salah lah tapi. Kak Elisa kan? Ya saya. Ada apa pengsan lah adik? Pengsan. Pengsan. Bos. Sini sat bos. Lisa. Lisa. Tuan dah call doktor ke tuan? Boleh panggil ambulans tak doktor? Datuk Seri. Lisa. Bangunlah. Lisa. Lisa bangun. Adik, boleh angkat ke kita pergi hospital? Ke macam mana ni? Ambulans datang ke tak? Boleh ni, buat ni OKT. Takkan. Tuan. Sabar, ambulans. Boleh panggil ambulans ke macam mana? Tak. Buat medik on the way. Baik. Lisa. Salam. Lisa bangun di. Tadi play. Kerama. Nak kenapa dengar aku? Tak mengaku apa? Hei kawan. Lisa. Datang. Sudah pagi.
ini ini tak cukup lagi. Tak cukup cakap, eh. Alah. You ni sep. Sikit. Kenapa? Ha, kenapa apa? Apa? Kenapa apa? Malam Melissa ni kita orang dengar cakap dia je. Enggak cakap dia. Tanya kita pun lu je. Tuan dia apa? Lama lagi ke ambulans ni? Apa? Tak datang ni, tengah datang. Dia jamin kita orang juga apa? Yelah. Wah. Palu apa? Ah, dia jamin pakai duit ku tu, Kurama. Ya Allah. Kurama. Ha? Dia jamin pakai duit ku. Bisa. Encik? Ya? Tolong bayi dah dari sini sekejap. Okay. Lisa? Bangun Lisa. Datuk Kitok. Doktor mana doktor? Kau sampai lagi belum ni? Tuan mana doktor tuan? Doktor lagi doktor. Ini tuan cakap dengan you, Datuk. Tuan cakap dengan you, you okey tak? Saya... Okey lah, doktor sudah datang. Okay. Aku kat luar jemput dia. Sorry, Datuk lah sebab ramai. So, maaf. Saya tadi emosi sikit lah. Maaf ke, tak dengar. Tak apa. Kalau Datuk tak marah ke apa, Datuk boleh duduk. Dia pengsan guys, Lisa pengsan. Doktor sudah sampai ke? Ini saya cuba cek. Mana doktor? Doktor dah sampai dah. Kejap tau lah. Mana doktor ni? Lambat tu lah. Doktor ni. Sabar. Dah sampai dah tu. Kamu lagi ke? Nisa. Mana tak sampai pun lagi. Ya, dekat luar. Mana doktornya? Tuan, mana doktor ni tuan? Aduh. Cuba bagi dia nafas sikit bagi. Make sure dia punya kipas dia. Doktor sampai. Bagi dia ada. Aduh. Kipas kipas dia sikit bagi. Kasih kipas, kasih nafas. Tolong beri ruang, Mana. Sini. Dalam doktor. Apa yang sudah jadi? Doktor, saya pingsan. Kenapa ni? Macam mana boleh pingsan? Teruk ni. Mungkin dia ada ni, dia stres kot doktor sebab dia ada masalah. Stres apa? Dia ada sakit doktor. Dia ada bipolar disorder. Macam mana dia boleh sakit ni? Kroma bagi tu rawatan kat rawatan dia apa? Oh dia punya ni medical. Medical pick up medical apa? Patient report. Dia punya report ni. Patient report eh. Medical report dia. Uish. Ni teruk ni sakit dia ni. Teruk doktor. Doktor ni medical report dia. Mana tu? Dia punya report doktor. Sebab dia jumpa pakar sekretari dekat Vietnam doktor. Vietnam? Jauh nak. Kenapa jauh-jauh? Kerana saya memang punya... selama ni dia dekat Vietnam. Dia punya treatment. Dekat ada, jauh pula pergi. Mana je kos murah doktor. Pakar sekretari. Sini harga Yahudi. Kaki dia ada lumut dekir. Ini kalau hantar ke hospital apa, doktor pakar yang berada di apa tu, Kuala Tobe tu, rasanya kes ni boleh settle ni. So kena masuk hospital ke?
Depend dekat hospital Pulau Tobi. Doktor, air kenapa tu? Doktor, lu kau itu Pulau Tobi punya hospital, lu bagi tahu Dato Sri Bear minta satu bilik untuk bagi dia. Suruh doktor itu available. Bukan biasanya buat masa sekarang hospital Pulau Tobi macam cuti hari ni. Cuti. Tak apa, you pakai yang kat bandar tu, suruh doktor itu datang bandar. Wih, doktor kat bandar kan, alamak. Masa apa dia ada kan? Cepat saya fikir balik, saya fikir balik. Aduh. Itu yang aku... Sebab tu kita orang tak biar enam, doktor. Ha, doktor sini semuanya ada problem. Ada je kerja yang lain. Doktor boleh check dulu tak tu? Dia tengah terbaling tu, doktor. Tolong check doktor kan. Tolong check doktor ni. Sekejap, saya cuba baca dulu report ni dulu. Sekejap lagi saya tengok macam mana. Doktor bawa dia naik ambulans tu. Haa, terus bawa ambulans barulah check report tu. Aduh. Doktor. Bagi pertolongan cemas dulu lah. Doktor bawa dia naik ambulans. Doktor bawa dia naik ambulans pun tak apa. Doktor fikir banyak-banyak dulu. Bawa dia pergi dulu. Masuk ambulans. Sekejap, saya kena ambil dulu lah saya punya detail tu kat dalam kereta. Macam tu kita angkat je lah. Oh, angkat je. Oh, yang tu lagi senang. Buat yang duduk terdiam ni. Bukan. Saya marah. Jom. Saya tak marah. Saya pelik. Tadi punya bising. Boleh ke ada... Doktor, hantar dia hospital mana ni, doktor? Saya tak tahu lah. Mungkin saya hantar hospital bandar dulu lah kot. Ah, okey, baik doktor. Bawa dia dulu. Nanti kita orang pergi sana ya, doktor. Baik. Thank you, doktor. Kulama mana Zala? Dalam. Tengah keluar ni. Kita panggil polis. Polis pun datang tiang. Kau tanya lah, meh. Sorry. Oh, takut. Zala. Tak apa Zara. Tak apa. Kita okey, okay, jap. Saya gerak dulu eh. Madi. Madi. Yeah. Aduh. Ni, kenapa ni? Kaf dia kenapa? Salah tekan. No. Madi nak kerja macam mana ni? 100M seorang. Tak apa David. Tak apa. Kita rokin je kat sini. Aku mana ada banyak tu. Tak apa. Jaga Lisa tu elok-elok. Ada, ya. Jadi kita rokin je kat sini. Sorry sangat saya mati. Tapi lepas settle nanti aku kita orang cerai. Apa kita cuba? Kita cuba. Kita cuba gitu. Tak apa. Jaga Lisa tu. Okey baik. Zara gerak dulu. David jom. Okey, mau minta maaf kan Kli. Tak apa David. Okey. Boleh. Kita take care Kli. Okey. Madi, take care Madi. Tak apa. Alright, elok-elok David. Jaga Lisa tu elok-elok. Okay. Alright, bye-bye. Take care. Jom bawa pergi hospital bandar. Okey. Tapi kita boleh masuk lah. Kita cubalah, kita cuba. David, 100M David. Itulah. Tadi Lisa pun 100M ke? Bos bear bayar? Aduh, macam mana nak bayar balik? Aduh, ini kepala aku lah jadinya. Tapi kesian lah dekat Madi dengan Clay tu. Madi dengan Clay tu apa? Kau boleh lepas tak? 100M ikat jamin. Aduh. Mana mampu. Dalam. Apalah. Korang ni aku pakai dulu. Cepatlah buka pintu. Boleh doktor. Masuk ke? Doktor? Mana doktor? Doktor, mana tadi patient nama Elisa?
Tak tahu. Dia tak tahu. Takkan tak tahu kau duduk sini buat apa? Aduh. Doktor. Mana doktor dia? Doktor. Mana? Mana Lisa tu? Dia kat saya dulu. Mana? Doktor, cakap doktor jawab. Doktor tak tahu. Bos. Doktor. Saya akan tunggu apa, bos? Eh, bos. Tunggu mereka punya selesai dulu. Bos, nanti ini you kena bayar semua lagi. Tak apalah. Ini saya bayar sebab kali terakhir lah. Lepas tu tak apa, bos Bek. So okay, untuk rawatan ni tak apa, saya bayar. Susah betul nak cakap sebenarnya. Tu macam mana doktor? Buat masa sekarang, siapa pesakit tu nama apa? Elisa Ismail. Macam mana saya nak cakap kan? Dia agak sukar lah nak cakap. Dia perlu stay dulu dekat hospital untuk beberapa hari sebab itulah. Dia punya sakit tu kat sini banyak barang masih tak ada kan. Mungkin masih kena pantau dulu. Mungkin esok atau lusa kot. Boleh lah waris datang melawat semula. Sekarang tak boleh dah. Tak boleh doktor eh. Sebab sekarang pun bukan waktu melawatan kan. Aduh. Faham. Dia faham doktor. Okay. Jadi condition dia okey ke buat dia sedar tak lagi tu? Condition dia buat masa sekarang dia masih dalam dia masih tak sedar. Mungkin jadi kalau dia dah sedar saya akan cuba periksa lah macam mana. Baik doktor. Akak waris-waris banyak-banyaklah berdoa untuk supaya dia cepat sembuh, cepat sedar daripada tu, apa daripada dia pensan tu. Baik doktor. Bos. Yang ini kita tentu nanti pagi doktor bagi bill. Kita tunggu bagi. Zara bagi contact number lah nanti. Kalau ke nak tunggu sini. Boleh. Bagi contact number lah. Ataupun kena daftar dulu kan pesakit. Oh, kalau daftar buat masa sekarang. Nak daftar tak boleh lah sebab komputer tu rosak. Komputer rosak Macam tu saya bagi nombor telefon saya kalau ada apa-apa perkembangan sakit adik saya tu ataupun dia dah sedar ke, boleh tak doktor call saya? Boleh. Okay. Betul boleh call saya juga lah. Baik. Doktor. Ya saya. Dekat dalam lah. Dalam komputer boleh guna doktor. Boleh lah. Saya rasa macam tak boleh guna. Sebab tadi rosak tadi. Oh ya. Okay. Tadi rosak lah. Okay. Baik. Komputer ada dua pun rosak dua-dua. Okay. Monitor dah besar. Ni lah hospital kerajaan. Tapi you okey kan? Macam takut. 4192. Okay. Risau lah. Jangan risau, David. Dia tak sedar diri. 8131. David, jangan risau. Itu bos bank dah bagi saya tahu. Saya duit pun sudah ready. Jangan takut. Yalah, tapi dah banyak lah bos. Saya tolong. Tak apalah, you ni kerja sampai tua sajalah, David. Itulah. Boleh. Okey. Cuma kesian dia lah, dia tolong banyak dah ni. Tak apa. Okay, terima kasih doktor. Thank you Ahbi for the gift. Saya harap doktor lain yang lebih pakar akan datang lah. Saya harap lah. Baik doktor. Lah sini tak ada pakar. Okay, terima kasih doktor. Sama-sama. Saya akan cuba buat masa sekarang. Apa tu? Doktor, yang ini kena bayar deposit dulu eh?
buat rasanya buat masa sekarang kita tak perlu ambil lagi lah. Nanti kalau dia sedar, nanti kalau dia dah sedar kita baru kita ambil deposit. Okey okey okey, baik baik baik. Jom jom. Bos Bear tak apa, untuk rawatan ni it's okay, saya tanggung sendiri. Saya boleh tolong family dia kan. Okay. Cuma saya minta tolong untuk itulah jaminan lah. Tak apa. Maaf sekali lagi, saya minta maaf tu. Tak apa, saya faham. Saya pun ada kesulitan sendirilah. Saya minta maaf. Maaf semua. Tahu kita semua dapat, tapi saya pun kena jaga saya punya bisnes kan, sebab saya punya reputasi pun penting juga. Kalau terjejas nanti saya punya bisnes pun semua terjejas. Saya harap sekalian faham ya. Maaf semua tu. Kita faham Bos Bear. Sebab Bos Bear kan businessman, kita faham. Terima kasih ya Bos Bear, saya minta maaf ya Bos Bear sebab susah ke Bos. Terima kasih Bos Bear. Tak apa, tak apa. Banyak dah kami susahkan Bos. Yang ini medical fee mereka akan settle kan? Mereka dah settle, mereka settle. Saya settlekan dengan darah. Nanti you tolong buat satu call untuk Dr. John. Okay. Yang pakar tu, suruh mereka datang sini. Tolong check lah. Call dia lah. Okay. Thank you semua, aku bergerak dulu ya. Maaf semua. Thank you Bos Bear. Okay, jalan dulu ya. Bos. Okay. Ya. Yang tadi bos cakap tu ya awak masih kerja dengan bos lagi kan? Ya, you masih kerja. Cuma tak apa, you masih semua. Cuma pengambilan stok kan saya selalu ambil dengan laki dengan jarang. Ya betul. Itu akan dihenti sementara lah. Sebab terlalu banyak gosip tu. Saya tak boleh. Yang ini kena potong gaji ya bos? Tak payah, tak payah. Oh, tak payah. Ini terkaitan. Oh, tak payah. Jangan risau. Tak apa bos, kalau bos nak potong pun tak apa, awak tak kisah untuk cover balik kan. Bos dah tolong banyak bos. Tak apa ya, tak apa. Ini hal lain, saya tak akan campur, jangan risau. Tapi bos, hari ini dengan esok kau tak payah kerja, kau pergi cuti 2 hari. Lawak ni risau dulu, tengok macam mana. Okay? Baik bos. Sorry internet bos, you got a urgent meeting bos. Oh faham, okay. Jangan lalu bergerak sekarang. Okay, terima kasih bos. You ambil 2 hari cuti, saya approve bagi you. Baik, bos. Kalau ada apa-apa update, you bagi tahu lah. Okay? Terima kasih bos. Tak apa. Tuan-puan, saya minta saya undurkan diri dulu lah. Baik, doktor. Apa-apa nanti doktor update ya. Terima kasih banyak doktor. Doktor. Sama-sama. Minta diri dulu ya. Okay. Hello. Yeah. Nak okey ke? Kau lah Devi. Aduh. Kenapa masalah ni datang? Sekejap Apa tu? Hello. Waalaikumsalam. Ya tuan. Ya. Oh, ya betul. Dia ada kes pecah rumah. Lepas tu mungkin dia stres kot, tu yang dia pengsan dekat dalam lokap. Sekarang dia kat hospital. Ya. Dia dah mengaku dah pun. Tak apa tuan. Saya settlekan. Dia dekat hospital. Tak apa. Sekarang dah Bos Bear dah tolong saya untuk ikat jamin. Tapi dia dalam pantauan polis lah, dalam pemerhatian. Tuan Roger. Boleh. Okey, baik.
mana ni baby? Jangan sabar. Lepas satu-satu masalah. Awak rasa Lisa ni kita kena pantau dia lah. Jangan bagi dia buat benda macam ni lagi. Nasib baik ada Boss Bear. Tapi ni pun Boss Bear kata kali tak akhir kan dia tolong kita. Yalah. Zara pun dah tak boleh buat bisnes dengan dia dah. Tapi dia cakap buat sementara waktu je Zara. Zara dia buat sementara waktu je kan. Boss Bear cakap. Takpelah, Zara pun malulah dengan dia. Ya betul, banyak sangat masalah keluarga hari tu kan, kes Naki. Ni kes Lisa pula. Keluarga Zara betul-betul lah banyak masalah. Kenapa cakap macam Zara... tu? Jangan cakap macam tu. Mana boleh cakap macam tu Zara oi. Ni korak nak ada. Macam mana Zara nak cakap? Kadang-kadang Zara Zara malu dengan orang sekeliling. Aduh, Zara risau sangat adik tu. Takpelah, yang paling penting sekarang ni adik sedar. Naki pun tak boleh kontak ni. Itulah tu. Bila kalau korang nak balik dulu, baliklah. Zara nak tunggu sini. Lagi pun kalau Zara balik pun tak ada siapa kat rumah kan. Eh, mana boleh aku tu tak risau kalau yang ni biarkan dia sendiri buat. Alah. Nak risau buat ni. Nak balik pun bukan ada apa. Apalah, kita tunggu sini lah sampai semua settle. Okay. Kita tidur sini pun tak apa. Yalah, tidur atas kursi ni. Macam ni ni doktor, pesakit masih tak sedar lagi ni. Barang-barang semua tak sedar, siap ni. Macam ni ni doktor, kita punya pengarah pun tak balik lagi ni. Lama betul dia orang station. Aduh. Naki tak dapat call dia. Tak dapat, luar kawasan. Apa lalap ni sauki ya? Zara tak, Zara duit kat Zara pun tak banyak. Si banyak ada Boss Bear tadi. Itulah 100M kot. Surang. Tapi itulah clear tengah madi, kesian orang tu. Satu Zara mana nak mampu. Tak nak tolong. Yalah. Bukan Zara tak nak tolong, memang Zara punya duit tak sampai 100M pun. Kami punya duit bisnes pun kami kan baru set up bisnes kan. Ijazah lah, lepas tu yang lu ambil stok. Bukan lu ambil, baru ambil stok ke semalam? Itulah Zara. Zara tak tahu stok tu macam mana. Zara kena cari buyer lain kot. Tak apa, yang tu Zara settle nanti. Aku bunyi aku nak jual stop dengan kau, tapi sini tak apalah. Alah, hujan pula dah sini, bising lah bunyi. Tak apalah Zara, rasa kau tidur sini lah eh. Apa-apa. Kau tidur dulu eh. Okay. Ni ada polis ah. You tidur mana? Kau tidur sini je lah. Ramai polis datang ni, aduh. Memanglah polis kan. Kena pantau dengan suspek. Call semua kita punya doktor pakar suruh datang hospital. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Macam mana keadaan dia, okey? Ya. Buat masa ni dia kami tak tahu lagi condition dia sebab dia dalam ICU eh. Tadi doktor cakap ICU kan? Ha, ICU. Doktor macam mana je?
Doktor cakap tak boleh masuk lagi. Susah betul dia cakap. Berat betul. Berat eh. Berat betul nak sampaikan. Kalau Zala awak tidur bawah sana dulu lah. Ah, okey, okay, boleh. Apa boleh. Apa kalau doktor ni orang kejut eh. Macam bahaya. Baik. Kita tidur kita. Ush, saya nak bagi tahu sekarang pun macam tak dapat lagi full maklumat. Lisa, please lah. Okay Lisa, kenapa Lisa buat benda macam ni? Awak takut Naki malah dia itu, je. Saya termasuk. Ya, apa hal ni? Ah, sudah. Kerajaan tadi? Awak takut Naki malah dia je. Sebab disebabkan Lisa, Naki dah hilang bisnes. Habis duit. Aduh. Tak tahulah guys. Kita doakan Lisa cepat sedar guys. Wah sayang dia. Tak nak dia buat benda macam ni. Okay lah guys, wah air dulu. Kali ni kita boleh tak kita hashtag thank you Boss Bear. Boss Bear banyak tolong. Betul cakap Zala, wah pun dah malu dengan Boss Bear. Dia banyak sangat tolong. Okay guys, good night. Hashtag thank you Boss Bear. Kita jumpa esok guys. Bye bye.